Kak, kenapa sih aku gak boleh pacaran? Kan gak enak sama temen-temen. Dek, jangan pacaran ya. Dirimu terlalu mulia untuk jatuh ke dalamnya. Dia laki-laki soleh. Laki-laki soleh tidak akan mengajakmu pacaran. Seharusnya dia sudah tahu hukum pacaran itu apa. Terus, dia bilang cinta karena Allah. Jika memang dia cinta karena Allah, gak mungkin dia ngajak kamu ke dalam hubungan yang diharamkan oleh Allah. Dalam Al-Quran pun sudah jelas mengharamkan pacaran. Rasulullah saja tidak pernah mengajarkan umatnya untuk pacaran. Jika kamu mau dapat jodoh yang baik, maka menjemputnya harus dengan cara yang baik pula. Jika suatu saat datang seorang mengajakmu pacaran, maka bilang, halalkan aku atau tinggalkan aku.